Duduk dalam kubur lama lagi. Atas dunia sekejap saja. Jadi dunia ni tempat Allah Ta'ala uji. Cuba kita. Firman Allah Ta'ala, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Adakah kamu kira bahawa kami jadikan kamu begitu saja? Kamu tak aku panggil balik bertemu dengan aku? Kamu ingat aku jadi begitu saja, suka-suka saja? Makan tidur, tak sedar, sudah dekoh mati. Suka-suka, sudah dekoh mati. Makan tidur. Tak sedar kita nak akan bertemu dengan Tuhan. Tiap-tiap orang kita dikelilingi oleh malaikat yang menulis amal kita. Amal kita ni sama ada kita cari harta, kita belanja harta, kita buat apa daripada harta, buat apa kerja kita cari harta, tipu orang ke, curi ke, merapak ke, ikut cara yang baik ke, cara yang halal ke, cara yang haram. Bagaimana membelanjakan harta? Belanja cara mana? Belanja cara leka nak suka-suka ke? Ke belanja betul, beri nafkah pada anak isteri, hak lebih tolong orang pula ke macam mana? Malaikat tulis belaka. Apa yang kita bercakap, malaikat tulis. Jangan ingat malaikat ni tunggu cokoh kat tukar semayak macam tu. Lepas tu dia tinggal komandan kita. Dok, dia tulis semua. Semua perbuatan kita dicatat oleh malaikat. Dicatat oleh anggota tubuh badan kita. Ha? Al-yawmina khusum ala afwahim wa tukallimal aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat, kami kuncikan mulut-mulut mereka. Tangan mereka bercakap, kaki mereka bercakap, kulit mereka bercakap. Ha, di mana kulit kita ni dirakam, merakam apa perbuatan kita. Kaki kita merakam apa perbuatan kita. Hari ini anda tengok manusia boleh reka kaset, CD macam-macam bercakap. Ha, di hari kiamat, kulit-kulit anda akan bercakap. Apa benda kita buat? Ha, dengan sebab kita jangan ingat kita ni suka-suka je makan minum ikut nak buat apa, nak ikut siapa dia, ha, ikut hukum Tuhan ke tak ikut hukum Tuhan ke, sudah mati.